Beep, 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 beep. It's caught in the crossfire. It's caught in the... Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel Nata Saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okay, ini malam nak rekod kat rumah. Nak rekod dalam kereta je sekarang. Okay, nak sembang pasal Grab. Pakai t-shirt Grab hari ni. Ini berkenaan dengan ni. Grab Express. 6.5 hours later. Right, sambung hari ni. Video semalam rekod, lepas tu sibuk, jom sambung pula. Sambung je kan. One eternity later. Alright. Ni adalah kali ketiga aku buat ni. Buat video ni. So ni aku rasa paling selesa dah kot. Dia tak boleh nak buat dalam kereta dah sekarang ni. Tak selesa. Kan, tinggal lagi buat dalam kereta ni. Ni nak kena setting lampu, nak kena setting mic, benda semua kan. Okay, macam video yang sebelum ni kau tengok tu dua kali tu, itulah dia. Alright, hari ni nak sembang pasal Grab lah. Tapi semuanya berkenaan dengan delivery lah. Okay, untuk delivery. Okay, untuk Grab Express dah ada update kan. Dia dah ada update. So bila dia dah ada update kan, so ni Grab dia punya perangai ni, dia bila ada update habis semua jadi ada masalah lah kan. Sampai kau tak on apa nama ni, kau tak on Grab Express pun kau masih dapat job Grab Express. Sebab job Grab Express 4 hours ataupun Grab Express 4 jam ni dia bermula 2 September lah, semalam. Okay, dia dah ada 2 type, Grab Express 4 jam dan Grab Express 4 jam car ataupun kereta lah. So maksudnya dia nak bezakan motor dengan kereta, aku ingat. So mungkin mana yang barang sikit boleh order yang Grab Express 4 jam motornya. So kalau barang dia besar-besar ke apa, dia orang order yang kereta lah. So aku dah macam dia time 1 hari bulan tu dah ada dah dalam grup. Pun kata orang sibuk hantar benda ni kan. So aku jadi macam ni mesti bila Grab buat update ni kan, besok ni mesti jadi hal kan. Besok mesti jadi hal. Lepas tu nak dijadikan cerita, memang jadi hal lah. Sebab aku cuma on 3 service type je sekarang ni. Aku on ni lah Just Grab, Six Seater dengan Grab Express MPV. Itu sahaja yang aku on. Okay, bila masuk job Grab Express tu masuk, tapi dia tak masuk yang 4 hours, dia masuk yang multiple stop ni. Tapi still aku tak on lah. Masuk aku cakap lepas tu aku message lah customer kan. Aku cakap cancel order lain sebab aku tak buat Grab Express. Dan lepas tu aku call customer service lah. Aku cakap, ni apa cerita ni, job masuk ni aku tak on. Kan, dah lah nak call tekan 1 lah, tekan 2 lah, habis segala-galanya tekan nak mendapat bercakap dengan kau tu kan. Lepas tu dia ni, okay jap cik, saya check kejap dengan technical team benda semua. Tengah-tengah dia check tu, aku tak pasti sama ada Grab yang cancel atau customer yang cancel lah. Aku tak pasti, aku tak tahulah tu. Sebab masa aku tengah bercakap dengan tu, aku tengok handphone, lepas tu tengah-tengah cakap tu pup cancel kan. So tak pastilah. Sebab aku ada message juga customer lah. Aku cakap aku tak buat Grab Express, kau cancel, kau order lain kan. Okay, mungkin tak tahulah mana siapa yang cancel, masih misteri lah. Aku masih tak tahu. Dan apa kata, pagi ni pun tadi Masuk juga lagi job Grab Express. Tapi yang tu aku sempat tengok lah. Pick up boleh tahan jauh. Aku sempat tengok. Dan lepas tu cancel.
Yang tu aku tak pasti. Grab juga cancel ke ataupun ataupun customer yang cancel. Masuk juga dia dah ada update habis. Aku ingat aku je kena. Habis seramai-ramai orang kena. Rupanya semalam seramai-ramai yang mana tak on tu pun kena juga. Kau on ke kau tak on ke, kau check apabila ada update tu kau check ke tak apps kau, sama juga. Bila datang glitch dia, ada tibai semua juga masuk. Aku rasa customer service malam untuk bahagian Great Express berbaku-bakul lah aku rasa. Kena pula untuk yang tak on kan, tak apa-apa suka nak layan Great Express kan. Berbaku-bakul lah semalam kena. Okay, tu mungkin tu glitch lah, dia update kan, dia update baru tu lah. Dia update baru je dia jadi bengong. Tak boleh nak apa, sistem ni manusia buat. Biasalah ada apa, sentiasa ada ada apa, ada kekurangan dia. So kita sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan lah. Dan tahan je lah, kita boleh komplain aje lah. Okay. So ni disebabkan pun kata permintaan yang tinggi untuk delivery ataupun penghantaran sekarang ni. Okay. Ni Grab bagi jajan ni mana-mana yang orang yang nak register dan korang registerkan. Okay, bermula 1 Oktober 2021 eh. Ingat ni tarikh ni 1 Oktober 2021. Baru dapat tau. Kalau kata sebelum ni, ni sekarang ni kau register kan, tak dapat lah. So, tapi dalam tu dia tak bagi tahu sama ada motor ke kereta. Aku rasa dua-dua boleh aku ingat. Kan, yang mana nak daftar tu, kalau pakai motor buat memang confirm delivery lah. Yang mana kereta pun untuk buat delivery aku rasa lah. Kan, untuk buat delivery saja aku rasa motor kereta boleh pakai ni. Dia bagi RM200 untuk setiap seorang yang korang daftarkan lah. Okey lah tu, RM200 kau deal lah dengan member kau. Kan, kau buat ni aku bagi kau RM100. Kan, dapat seorang RM100. Aduh, itu pun nak ajar. Benda lah kau ni. Kan, deal lah. Tapi yang kalau part-part apa nama ni, yang duit referral ni, yang apa kata, yang apa sedap kan, yang best yang bagi, macam aku cakap lah, Uber memang orang kata bab-bab benda macam ni memang Uber menang lah. And memang Uber, sebab dulu Uber pernah bagi sampai 1000 tak silap aku untuk seorang. So aku yang aku punya dapat lah 800, dia ada 1800 lah, macam tu lah, dia 200 naik. Macam aku dapat yang 800 punya. Itu pun aku dapat registerkan 2 orang je. Sebenarnya kalau dah sampai 1000 mesti orang nak register dengan orang yang 1000 tu kan. Ada deal lah, kalau kata seorang separuh pun, seorang 500 pun, banyak apa, banyak kot macam aku dapat register 2 orang. Tapi yang seorang tu aku bagi 200 je. Dia tak bagi cerita ni, seorang tu aku bagi 200. So seorang lagi member aku ni, sebab dia tahu yang aku dapat 800, bagi separuh. Dia tahu kau dapat 800 kan, ni aku nak separuh. Okey lah, bila lepak member aku yang A dengan yang CB ni memang saling kenal sebenarnya. Lepas tu lepak pula sekali dengan tentu kat airport. Aku ingat kat airport tengah tunggu queue. Boleh terkeluar pula cerita pasal tu. Dah member aku yang dapat 200 tu bising, weh aku kau bagi 200 je. tadi nak orang cakap yelah. So aku cakap yelah, aku bila aku cakap nak bagi kau 200, kau okey je, aku bagilah je kau 200. Sebab dia tahu. Kan, tapi time tu memang yang masa Uber bagi 1000 tu memang banyak orang register dengan orang yang 1000 lah, ataupun 800 macam aku. Banyak time tu, kalau mana-mana yang lama tahu lah benda ni, memang time tu gila babunnya. Yang mana yang kena pula yang 1000 tu memang gila babun buat kerja. Sebab masa Uber dulu sampai ada driver tak drive wait. Tak drive, dia sampai kerja dia mendaftarkan orang je. Dia pusing duit dia tu je. Dia dulu Uber apa, Uber Doster. Kerja dia mendaftarkan orang je. Kalau Grab dia panggil apa, Grab Alpha. Tapi Grab dia mungkin tak setinggi Uber lah. Tapi yang Uber tu dia promo sekejap. Yang masa dia bagi tinggi tu sebulan ke 2 bulan macam tu lah, lebih kurang. Macam aku bayang 800 pun dapat 2 orang je. Sebab ramai kan, memang bila dapat banyak memang cargas lah orang buat kerja kan. Sebab macam Grab pun tak silap aku Alpha punya, kalau dengan
apa driver biasa Grab lain juga dia punya ni ha, sampai ya macam Grab yang aku tengok punya Alfa sampai buka office lah kan ha, sampai buka office sampai ada dia punya apa nama ni punya papan tanda tu ha, Grab ha, pendaftaran driver Grab. Tapi sekarang ni tak silap aku dekat area sini ada dulu, dululah ada satu, lepas tu aku dah tak nampak dah ha, aku tak tahu dah tutup ke atau dah pindah tempat lain ke. Ada babe dulu aku sampai nampak Grab, aku ingat kios Grab ke apa, bukan Alfa punya office Grab tu bawah tu pendaftar. Wah sampai buka office bye dulu gila babu tu no. Yeah, so ni 200 untuk korang mendaftarkan member korang yang nak buat delivery saja. Okey lah 200 banyak juga, masih banyak sebenarnya kan. Kau tak ada buat apa pun yang banyak buat kerja member kau yang daftar tu lah, dia kena apa kata kena complete certain trip lah kan, boleh dapat okey lah, better than nothing. Yeah, so yang ni ada yang baru juga ni pasal apa kata GrabFood punya prosedur ni. Okey, prosedur. Ha, ni pun kata ni tak kisahlah motor ke kereta biasa pun kata kena sidai kan. So ni ni apa kata korang yang on GrabFood korang akan dapatlah notification ni. Macam aku tak on aku tak dapat kan. So tapi ni untuk pengetahuan lah. Okey. Ni nombor satu status restoran. Okey, dia kata bila kita sampai dekat restoran tu, okey, Grab akan tanya kan, akan sekali sekali ke dua kali ke tak akan tanya korang kat dalam notification lah kot. Kan akan tanya lama ke tak korang nak siapkan apa? Korang pula kedai tu nak siapkan makanan atau minuman yang di yang ditempah oleh pelanggan lah kan. So bila kalau kata bila buat macam tu, maksudnya Grab boleh apa kata boleh aim, okey, boleh apa kata boleh apa nak boleh monitor kan. Mana merchant ataupun kedai makan yang selalu siapkan order lambat. Cara ni dia boleh tahulah kan kedai mana. So bila Grab hantar notification kat korang tu, korang kena respon jugalah supaya Grab dapat apa kata kutip data kan untuk kenal pasti kedai mana yang selalu lambat ni. Kan kedai mana yang selalu lambat. Yeah. Lepas tu sekarang ni kedai kini nombor 2 sekarang ni ada setengah kedai, tak semua kedai lagi eh. Setengah kedai dia dah ada siap dah. Maksudnya bila order tu dia dah siap bagi time berapa lama siap order tu lah kan, dia bagi kat sini. Dia kata selected merchant. So maksudnya tak semua kedai ada lagi lah. Yang ni mungkin apa nama ni untuk akan datang mungkin semua kedai dah ada. Ni mungkin setengah kedai. Aku rasa kedai mungkin kedai yang makan yang apa kata memang siap tu order nak siap lama kot. Mungkin lah. Aku rasa macam tu lah kot. Kan? So mana kedai-kedai macam ni dah akan bagi time. So maksudnya yang tu mungkin customer akan nampak timer tu dan juga apa kata rider atau driver lah yang buat on GrabFood tu. Dia akan nampak time tu senang. So korang tahu macam mana nak arrange masa kau dah boleh masuk kedai ke. Kalau kau nampak masa nak siap tu lama lagi, mungkin boleh lepak luar lu isap okok ke kan. So tu nombor 2. Nombor 3 okey, ni ada sikit jajan lah. Okey, mulai 6 September minggu depan, okey, dia akan buat. Okey, ni baru test lah. Okey, baru test mulai Isnin minggu depan, yang mana korang yang kena sidai lama-lama ni, Grab akan bagi jajan. Tapi tak tahu berapa banyak jajan ni akan bagi. Tapi dia bagi ni, dia akan masuk dalam cash wallet 2 hari bekerja lah. Okay, 2 hari bekerja. Tapi dia tak masuk, contoh hari ni kau kena sidai, minggu ni dapat tak? Minggu ni kau kena sidai, mungkin minggu depan baru kau dapat. Dia macam tu lah kan. Boleh contoh yang kau kena sidai tu minggu ni, so minggu depan tu baru kau dapat jajan tu. Okey lah kan, dapat jugalah kan daripada tak ada langsung. Okay, lepas tu dia kata lagi dekat sini apa kata dia untuk untuk Grab verify berapa lama kau ada dekat kedai tu, tekan I'm at restaurant kan. Ada bila kita sampai kedai, kita tekan I am at restaurant. Lepas tu bila dah sampai kedai tu,
dah ambil order, dah on the way pergi ke rumah orang tu pula kan. Sebab aku tahu ada jenis rider, tahu-tahu je sampai rumah. Aku tahu motor ni kat kedai lagi, tahu-tahu je pun dah sampai rumah. Dia tekan sekaligus pun ada juga. Tapi dia untuk mengelakkan apa nama ni, kecelaruan data, dia nak kau tekan tu, I'm at a restaurant, tekan supaya dia boleh detect berapa lama korang ada kat kedai tu, kena sidai berapa lama. So itu dah antara benda-bendanya. Okay. Okay, lepas tu dia ada cakap lagi dekat sini. Okay, apa nama ni, jika Grab dia detect kau tekan butang I'm at restaurant tu terlalu cepat ke, terlalu awal ke, apa ke, yang jajan aku cakap tadi tu korang mungkin tak dapat. Sudah ada dekat situ. So nak dapat jajan tu kan, akan kena sidai. Nak dapat jajan, tekan tu betul lah. Dia kata tu lah, kau sampai kat kedai, tekan I'm at restaurant. So bila kau dah ambil order tu, dah siap order tu, dah ambil, tekan order collected. So senang dia nak tahu kini kau, masa kau kat kedai tu apa, daripada kau tekan I'm at restaurant ke apa, order collected tu berapa lama. Dia nak tengok benda tu. Tapi tu lah, kalau kau tekan selalu, dia dah dapat detect kau punya perangai macam mana, tekan terlalu awal, tekan terlalu lambat, tak dapat jajan. So ni dia punya plot twist lah. Plot twist. Tapi ni benda ni bagus lah, terutamanya untuk kedai-kedai yang rajin menyidai orang ni. So mungkin yang ni, mungkin mana rajin selalu sangat sidai orang, mungkin Grab hantar warning ke apa bagai kan. So macam biasalah, kata masih ada ruang untuk penambahbaikan. Ni biasalah tu. Yeah. So ni benda ni bagus. Benda ni bagus ni. Kalau kena sidai dapat jajan, okey lah. Tapi dia tak bagi tahu, dia macam Grab Express MPV ni kan. Kita walau orang tu tak ada, dia dapat jajan, tapi dia tak bagi tahu berapa. Mungkin diikut time kot. Tapi dia tak bagi tahu kiraan, tapi okey lah, better than nothing lah. Alright. Okey, lepas tu ni pasal duit bantuan. Okey guys, duit bantuan. Duit bantuan tu apa nama ni, apa kata, bukan berhenti apat bukan berhenti bagi benda tu bila tukar kerajaan. Tak, bantuan tu masih diberi lagi, tinggal lagi duit tu tak dipam lagi daripada apa kata Kementerian Kewangan kan, daripada MOF, tak pam lagi ke apat. Macam mana apat nak pam kat kau? Sebab tu yang jadi macam ni, apa kata apat tak pam ke HO weh kan, tak pam ke HO untuk pump kepada driver. Aku rasa kalau dia pump ke HO, aku rasa semua orang gegau Grab ni. Kan? So sekarang ni duitnya tak ada lagi. So macam aku cakap lah sebelum ni, dia berapa? 50, baru 51% pemandu yang dapat. Kan? So lagi 49% tu, ataupun lagi separuh tu, kena tunggulah. Aku tak ada perkataan lain aku boleh cakap. Tunggu, sabar. Tu je aku boleh cakap. Kan, sebab tak pam lagi. Dia bukan tak ada, tak bagi korang, dia bagi, tinggal lagi lambat sikit lah. Lambat lah, kita tak tahu berapa lambat, tapi lambat. Okay, harap bersabar ya kawan-kawan. Tu je aku boleh cakap, sabar. Okay, so tu je lah perkongsiannya. Okay, untuk kali ni. Okay, sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye.